Aduh. Gue sedih, guys. Si Triko udah pincang-pincang. Ayo bangun. Kamu pasti bisa bangun. Aduh, kasihan banget si Triko, sumpah. Ekornya putus. Badannya dia tuh pasti sakit banget, luka-luka di mana-mana. Tuh matanya dia. Oh my god. Triko. Ayo terbang, Triko. Oh. Bangun, dada Triko. Ku berkaca-kaca, tidak. Ora dia ni kukum, dia itu kama sonda, uyasin zui. Ada Triko. Agoji, Ajukui, Atisneka Tagi. Wow, guys, gua bener-bener ngerasa sedih banget. Aduh, gua terangin diri gua terlebih dahulu ya, guys. Karena, aduh, sedih banget. Entah kenapa ini game kayak kena di dalam diri gue. Dan sekarang gue jadi kacau balau begini. Pengen nangis. gak boleh nangis. Gak boleh nangis. Oke. Okay. Sip. Gue cuma berkaca-kaca doang. Dan ya, meneteskan 1-2 air mata. Tapi udah. Wow. Kenapa gue bisa nangis? Karena dari awal sampai akhir gue bersama Triko. Dan Triko udah nyelamatin anak kecil ini. Dan Triko sekarang udah pergi. Gila, keren banget sih. Dan Triko perginya itu bukan dengan baik-baik, tapi diusir sama warga yang dimana mereka nggak tahu perjalanannya gua sama Triko. Semoga aja anak kecil ini masih bisa ketemu sama Triko lagi. Kalau misalnya jalan cerita selanjutnya dia bisa ketemu sama si Triko lagi, pasti si anak kecil sama si Triko ini akan bahagia banget. So far, game yang bisa bikin gua nangis cuma beberapa doang. Yang pertama The Walking Dead, gua udah berkaca-kaca, tapi bener-bener yang bikin meneteskan air mata baru game yang satu ini. Wow, impact di ending itu tuh bener-bener sedih banget. Well done, kelas kalian. Terima kasih banyak udah nemenin gua sampai gua udah bikin 15 part. Wow. Walaupun gamenya itu sama sekali nggak ada narasinya, tapi bener-bener ada apa namanya, ada bonding lah antara gua, anak kecil, dan juga Trikonya. Dimana ditunjukin dimana anak kecilnya masih Triko ini bener-bener berusaha untuk keluar dari tempat yang tadi kita udah lihat, yang sekarang udah runtuh. Tapi endingnya malah sedih, ya minta ampun, karena anak kecilnya harus berpisah sama si Triko. Dan si Triko ini gak diterima dimanapun. Entah di desa asalnya dia yang dimana udah hancur, atau di desa anak kecil ini. Sedih banget.